pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta. Cinta untukku, jatuh cinta. Rindu terasa mengancam daraku, saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu, kau kasihku. Ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kau terganti. Seribu bahagia.
Diva Barus, Diva Barus, wow. Diva Barus is Diva Barus in the house. Is in the house indeed. Kita bisa lihat banget mereka terharu menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Ya Allah, kelar juga nih, gue stres banget. Tepuk tangan buat mereka, ya Bang. Ada cerita di balik semua latihan ini, Bang. Aduh, pemirsa pasti tidak tahu ya. Hal di belakang ini begitu ribetnya ya. Apalagi urusan koreografi. Kita mundur dikit. Iya. Ini fix yang memprakarsa ini Unge Amar. Ya, ini Unge. Unge Amar jadi. Karena kelihatan banget itu adalah sebuah prestasi membuat keempat mentor pria kita menjadi backup dancer seorang BCL ya. Di belakang itu prestasi banget that's luar biasa. That's the dream, that's the goal. Awalnya kita belajar dari backup dancer, terakhir dancernya belajar dari kita. Oh tunggu, sebentar ada request dari bos disuruh ulangin bagian yang tadi begini-gini. Ribet banget udah. Iya bagus banget ya kalau bisa ulang yang bagian tadi. Tadi kita tuh mau biasa gini, gue bilang jangan biasa gini dong. Gila. Enggak, gue. Luton. Baril bagus banget, barusan. Gue gak percaya. Gue gak percaya Marcelo Tahi itu bisa kayak. Harusnya tadi di belakang tuh Bang Judika tuh split harusnya. Dia biasa agak jaim, jangan gitu dong. Gila, apa jangan jaim lah ini udah ke final. Split, makanya split. Ayo, bejar. Hey, ayo Ariel. Ayo Rel. Nyanyiin BCL. BCL nyanyiin lagi. Dipa mana gerakannya? Dipa juga ikut. Dipa mana gerakannya? Gue gak bisa joget tapi gue bisanya buat orang joget. Bener. Menyala bangku. Pengen tahu latihan berapa lama tadi kalian? Untuk performance yang luar biasa tadi. Ya setengah jam lah. Jadi gini nih, ngeblockinginnya aja dari semalam kan. Mereka udah tidur, gue di sini sendirian ngeblocking. Gue nggak heran. Jadi ini emang rada ngatur ya ibu-ibu ini. Benar. Aries pasti. Lu juga Aries kenapa nggak ada? Kenapa cak? Ketuanya lu, wakilnya Vidi. Gue udah pasti. Udah pasti dong, kelihatan banget. Dan bapak-bapak ini tinggal ngikut aja. Yudika lagi futsal. Bori lagi di bengkel ya. Lu harus tahu kalau gue gak bergerak, dua orang ini mana mau bergerak. Makanya. Terus Ella lagi mikir, hari ini gue pakai lace apa ya, gitu. Tadi aja Elo masih nanya, gue dengan rambut gue kayak gini cocok gak gue yang gini gitu. Dia bilang gitu. Gue bilang cocok. Udah kayaknya memang mereka ada luar biasa banget. Ella kayaknya ini lace-nya bisa dipakai buat kita lebaran ya. Tapi tadi lagi kayak gitu ngikat rambut ya, Ella kurang itu ya. Kurang ada yang ngikat rambut gak sih? Ella, lo gak bisa berhenti ya? Rambutnya ikat dulu harusnya. Coba, tapi aku pengen nanya dulu pendapat para mentor yang ada di depan ya. Oh iya. Gimana untuk kategori grup ini silahkan. Oke, mana suaranya X Factor Indonesia? Silakan para mentor. Wow. Gue mau nanya dulu nih sama mentor-mentor baru ya. Ini deg-degan banget. Gimana rasanya ada duduk di sini, Fatin Sidya Lubis? Ternyata puas ya bisa berada di sini melihat, oh dipresentasikan ya. Lumayan bisa menghakimi ya kamu di sini. Kalau mahal ini gimana? Dulu kamu paling sering dijudge dan dimarahin karena apa? Dulu nih, ternyata enakan di sini dibanding sana. Ya pastinya. Udah gitu kalau di sini tuh dibayar, di sana enggak. Iya kan? Aduh. Benar juga. Apa terus-terusan aja sampai kelar gini? Benar juga. Ya benar. Kalau Liodra, dendam apa yang kamu ingin sampaikan sekarang? Aku bilang maksudnya kayak, oh jadi gini rasanya gitu. Oh, enak ya. Enak. Gitu. Bisa nonton gitu. Kan, bisa nonton. Gak ada pressure gitu loh. Sekarang nih. Yang paling bagus suaranya di antara kita semua ya. Novita Dewi. Coba kamu bilang penilaian kamu. Enggak berani. Gue gak mau nyanyi di hari yang sama dia. Kenapa kita nyanyi di sini ada dia? Kontestan mohon maaf di belakang kontestan. Oh, iya. Jangan protes di kontestan di belakang. Kontestan. Gak boleh personal ya kontestannya. Terima aja. Menurut Novita Dewi, bagaimana tadi penampilan Judika? Jadi hari Minggu jadi kita duet. Kontestan, biarkan mentor dulu ya kontestannya. Silakan. Ella boleh stop joget gak Ella? Dia masih joget gila banget. Menurut saya Judika adalah kontestan tercerewet malam ini ya. Iya, betul. Jadi penampilannya sangat centil, sangat menggoda. Centil. Dan paling mendominasi bukan suaranya tapi gayanya. Bagus banget Novita Dewi.
Kalau menurut Alvin. Menurut Alvin. Alvin ini di antara mentor ini yang paling sombong tuh dia. Benar, ya. Memang. Nah, oke, gimana menurut Alvin? Wardrobe-nya kurang sih kayaknya. Gue suka Alvin. Untuk Vidya dia Aldiano lo bilang wardrobe-nya kurang. Bisa ditambahin dikit sih. Bro, budgetnya bro. Bro udah awal ini. Nek, gue udah bilang dulu. Gila ya. Ada bakat-bakat, lu jangan ajarin dia sombong-sombong nih begini. Iya nih, rambut. Jangan bilang, gue bilang gue aja, Vin. Salah kebablasan jadi. Tapi kalau pendapat dari dua kali mentor bertahan sebagai pemenang, pendapat Anda seperti apa? Menurut aku ya. Dia mau split, ayo dong, ayo dong. Judika bentar lagi mau split. Oca, jangan lupa kita ada project abis. Oh iya benar-benar. Sorry. Boril paling ganteng sih udah pasti. Tapi Judika itu kayaknya kurang mengeluarkan potensi dia. Iya benar. Ya, benar. Sebetulnya potensi dia yang paling membedakan dengan kontes lain itu adalah koplo. Itu tadi tidak keluar sama sekali ya bakatnya. Iya, yang bilang sama Dipa Barus main koplo kan. Dipa, lu mau koploan gak? Ayo aja gue. Tadi ayo toh, aja lagi coba, ayo aja. Coba, ya, coba, ya. Judika tuh, wow, gitu. Apa? Tadi dia udah ada versinya, udah ada. Tadi kan lu udah ada. Nah. Udah ada versi koplonya. Nah, ya ampun, bagus banget. Harusnya bagus kan? Bagus, lanjut. Tapi aku takut menyiksa mereka. Jelas. Soalnya konsepnya kita ngopi konsepnya dia. Konsepnya jawab-jawaban. Coba ya. Oh gitu. Kalau tadi gue bikin jadi kenyataan, coba. Coba. Ah, satu mundur. Yang lain ikut. Elo coba ikutin Judika. Oh, Elo, udah pernah nyoba. Ya. Kok makin susah? Hanya Ariel. Disinilah libarannya Ariel turun. Kalau Ariel agak beda. Jod, abis ini kan kita duet juga bukan? Iya, makanya ini agak gampang. Kita pakai Lala aja. Sini lo. Ini mau dites. Lala. Masih panjang banget ya. Panjang banget nih. Makin sulit nih. Suara asli nih. Suara asli. Bikin serak di grand final ini ancurin suara lu. La. Jut, tinggi banget. Enggak apa-apa, itu untuk orang-orang yang kecil suara harus tinggi. La. Kalau ini kalau ini versi kucu-kucu tahe. Iya benar-benar. Cowoknya di bawah. Benar. Ah. Ini bagus. Bang Jod. Ini gak nyangka Ariel ada feminin-feminin. Yang dua nanti aja. Kita okay. Kasih nanti yang berdua Vidya ya. Vidya Aldiano sama BCL. Enggak. Coba Vidya Aldiano sama BCL. Hei Aries, jangan males deh Aries. Aries, lo jangan males berdua. Iya. Coba Judika, keluarkan kedangdutan mereka. Ini disuruh mentor dadakan loh. Mentor dadakan, siap dong. Mentor dadakan mau request lagu apa? Ini untuk Rosa gak ada. Kalau mau jadi mentor, ya udah kemarin ambil dong jadi mentor. Ya, jangan kabur yang sekarang lo mentorin kita. Iya gak adil namanya. Itu namanya strategi. Robi. Okay. Tepuk tangan okay. Sekali lagi buat para mentor. Diva Baru. Hai X-Fellas, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.